Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidu majid. Saudaraku, selamat berjumpa kembali. Semoga kita senantiasa salah satu umat yang dirahmati dan disayangi oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mereview mobil R3 tipe GL dan Ayla tipe X tahun 2015. Saksikan terus, jangan di skip-skip, tonton sampai habis. Insya Allah mobilnya menjadi bahan rekomendasi buat para pemirsa semua. Dan mohon bantuannya untuk subscribe, dukung channel saya agar terus bisa berkembang, bisa menyuguhkan informasi-informasi otomotif untuk pemirsa semua. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Daihatsu Ayla tipe X tahun 2015 berplat genap. Bertransmisi manual. Oke, baik saudara, mobil ini saya jual dengan DP 15 juta, angsuran di 2,1 sampai 2,2an ya, kurang lebih dikali 47 bulan. Ya saudara, untuk harga cash saya jual 75 juta. Insya Allah mobil ini rekomendasi. Saudara bisa menghubungi saya langsung. Saya ulangi kembali, DP 15 juta, angsuran 2,1 sampai 2,2 dikali 47 bulan ya saudara ya. Untuk Ayla tipe X bertransmisi manual warna merah tahun 2015. Pajaknya pun bulan 11 ya. Harga ini nanti kita panjangin pajaknya ya saudara. Ya saudara, ini R3
bertransmisi manual tipe GL tahun 2017. Insya Allah mobilnya rekomendasi, bodi-bodinya masih seger dan mulus. Bannya pun masih original nih. Bannya masih bawaan dari pabrik ya. Tipe GL bertransmisi manual tahun 2017, di mana pajaknya di bulan 7 panjang Juli 2022. Untuk daerah SNK lagi kita perpanjang. Ini di daerah Depok ya, kalau nggak salah ya. Dan berplat genap, untuk plat nopol berlaku sampai Juli 2022. Untuk mobilnya masih garing banget ya pemirsa, ban-ban masih tebal, lampu-lampunya pun yang di belakang masih bening banget. Ini yang model all new 2017. Di nat bagasi pun masih halus banget ya. Tidak ada bekas cedera atau bekas eksiden. Insya Allah mobilnya tidak pernah nabrak. Kita lihat di sini pun insya Allah masih bagus ya. Untuk di list bagasi masih bersih, masih tidak ada eksiden ya, bekasnya nggak ada. Masih rata semua bawaan dari pabrik. Mobil ini kita jual di DP 20 juta, angsuran di sekitaran 3,5-an. R3 GL tahun 2017 bertransmisi manual, warna grey, pajaknya genap. Bertransmisi manual, daerah kalau tidak salah Depok ya. Nah, ini penampakan sekeliling bodi, ayo sekeliling bodi deh. Sekeliling bodi kita cek, kita senter, tidak ada yang lecet-lecet ya. Kalau sedikit pun lecet ada wajar, baret rambut. Tapi kalau yang lecet-lecet atau pengok atau pesok, insya Allah mobilnya bagus, tidak ada. Nah seperti ini. Untuk harga cash ya, kita jualnya murah. Harga cashnya 135 aja. Pasarannya sama rata-rata 135 sampai 138. Seperti itu ya.
Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan penampilan maupun penyampaian dari saya. Dari segi tampilan, unit-unit yang kami sediakan. Mohon maklum adanya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Otomotif.